atas. Enggak, lah luar. Oh, atas. Lah. Bersyukur juga buat hasil semalam kita bisa lolos ke final AFF 2020 ini. Terus untuk pertandingan semalam ya kita tahu dengan bermain dengan 9 orang bahkan 8 orang Singapura masih bisa menyerang timnas Indonesia, tapi kita tetap berjuang sampai akhir dan sempat terjadi drama juga di akhir babak kedua, ada penalti di situ dan alhamdulillah saya bisa mengamankannya karena berkat teman-teman juga sebelumnya juga melihat atau belajar soal penendang-penendang dari Singapura. Kemarin sebelum pertandingan saya sempat mempelajari dulu video-video dari penendang-penendang asal Singapura, tapi juga tidak lepas dari feeling juga, jadi bisa dikatakan beruntung, cuman ya kadang sepak bola harus perlu satu keberuntungan juga dan bisa membawa Indonesia ke final sangatlah menjadi satu kredit sendiri buat saya dan buat teman-teman juga pasti. Pada intinya kita semua minta dukungan masyarakat Indonesia untuk setia mendukung timnas sampai di final nanti dan berusaha menampilkan yang semaksimal mungkin agar timnas Indonesia bisa juara di piala. A real problem. It's a straight.